Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama saya Aan di channel Lalu Traveler. Sekarang saya berada di dalam kabin mobil LMPV yaitu Wuling Convero. Jadi ini mobil Convero saya beli lagi ya teman-teman, yang kemarin itu terjual. Tapi tidak tahu kenapa saya lebih memilih Wuling Convero lagi untuk menjadi unit atau pemakaian harian saya. Padahal kemarin sudah sempat saya jual. Di sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua kenapa saya lebih memilih Wuling Convero ketimbang mobil LMPV lainnya. Yang pertama, kenapa saya memilih Wuling? Di harga rank harga LMPV 200 jutaan, Wuling adalah mobil yang sangat lengkap dari segi fitur, segi keamanan, dan segi kenyamanan. Saya sangat cocok dengan Wuling Convero. Untuk yang kedua, layanan purna jual untuk Wuling Convero saya kira sudah lumayan bagus, karena hampir setiap kota di Jawa itu sudah ada dealer resminya, sehingga kita tidak akan susah untuk mencari bengkel resmi. Saya juga pernah memegang Wuling Convero pas kemarin, ternyata untuk spare part dia murah harganya, jadi tidak kalah bersaing dengan mobil-mobil merek Jepang. Untuk yang kedua adalah kelegaan kabin. Dibanding mobil LMPV sekelasnya, menurut saya Wuling Convero itu lebih recommended ya, karena lebih luas, lebih seperti ini, kelihatan lebih sangat luas banget. Dan untuk kursi seperti ini, harga di bawah 200 juta sudah mendapatkan jok kulit. Ada kamera parkir, double airbag, ada armrest, plat bodi yang tebal. Jadi saya kira sangat enaklah untuk teman-teman kalau misalkan ada budget untuk memilih mobil LMPV, Wuling Convero bisa untuk dipertimbangkan untuk dipinang teman-teman. Kemarin saya itu jual Wuling Convero sama tipe L, itu harganya tidak jatuh-jatuh banget teman-teman. Bahkan saya masih ada keuntungan untuk menjual Wuling Convero. Ini menandakan bahwa Wuling Convero itu untuk bekasnya juga sangat diminati di pasaran, terutama untuk yang tipe L Plus. Karena memang menurut saya tipe L yang L Plus ini sangat cocok atau sangat lengkap fitur-fiturnya teman-teman, ketimbang untuk tipe-tipe di bawahnya. Dan sekarang saya sedang menikmati perjalanan dengan Wuling Convero di ini kebun teh. Enak juga, nyaman, seperti teman-teman lihat. Dan itulah alasan saya memilih Wuling Convero sebagai kendaraan harian saya atau sebagai kendaraan untuk berwisata, karena lega, nyaman. Untuk konsumsi BBM saya kira tidak jelek-jelek banget untuk Wuling Convero. Kita bisa nembus 113 sampai 114 lah untuk pemakaian dalam kota. Untuk luar kotanya bisa 16 sampai 17. Itu pun tergantung dari cara kita berkendara teman-teman. Mungkin ada yang bisa lebih sedikit ataupun bisa lebih banyak dari cara berkendaranya. Ya demikian info alasan saya kenapa memilih Wuling Convero. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.